Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ini saya mau berbagi pengalaman tentang beli timbangan duduk mereknya Camry, kapasitasnya 60 kilo. Ini belinya di online. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tujuannya beli buat nimbang kalau panen jeruk biar mudah. Isinya dapat apa? Resi. Ini pengirimannya pakai kargo ya. Ini ada pengamannya apa? Biar nggak terbentur ini. Oh, ternyata dalamnya ada tembus lagi. Saya ambil dulu. Bungkusnya sangat, insya Allah sangat aman. Pertama dibungkus kertas apa kardus, terus di dalamnya juga dikasih gelembek-gelembek paperwork, cuman besar. Terus ada paperwork juga di bungkus ini, bungkus aslinya. Kita buka dulu. Ini pembelian kedua saya. Pertama beli di toko yang sama. Mengenai harga, harganya itu 4.500 kurang sedikit, 489 gitu loh. Terus dikasih namanya kena asuransi sekitar berapa ribu gitu. Ini tokonya itu pengirimannya dihandle oleh Tokopedia. Saya belinya di online di Tokopedia. Terus pengirimannya istilahnya dilayani Tokopedia gitu lah. Ada toko-toko tertentu yang pengirimannya dilayani Tokopedia. Jadi pengirimannya itu gratis. Pengirimannya gratis. Kalau kena ongkos kirim itu kemarin lihat itu 90.000. Berhubung ini gratis ongkir biayanya Tokopedia, gratis dis, cuma kena asuransi 3.000 ya. Jadi total sekitar 400 500 kurang dikit. 483 kayaknya. Ini tokonya ada di Surabaya. Saya sendiri ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ternyata ada bungkus lagi. Ini bungkusnya, bungkus aslinya mungkin ya. Jadi ini
alhamdulillah aman, kacanya tidak pecah. Ini ada apa, harus dirakit ada komponen-komponennya. Kurang bautnya, nyari di mana bautnya ya. Ini perangkat bautnya, jadi tinggal dirakit, kasih dudukannya. Tapi kalau udah jadi seperti ini yang pembelian saya yang pertama, sudah berjalan 8 bulan hampir setahun, alhamdulillah masih oke, ada kendala. Dan ini bisa disetel apa, dinolkan gitu loh, dengan masang besinya atas di baut. Mereknya Camry, harganya 480 ribu, kena ongkos kirim gratis, kena asuransi 3.000, jadi sekitar 483.000. Kapasitas 60 kilo, sebenarnya ada kapasitas yang lebih gede 100 kilo, cuman pertimbangannya saya harganya sekitar selisih cuman 50 atau 80 ribu gitu loh, sama yang kapasitas 100 kilo. Cuman pertimbangannya saya kemarin belinya itu buat nimbang jeruk. Kalau nimbang jeruk itu kapasitasnya maksimal sekitar 50 kilo. Jadi saya beli yang 60 kilo biar jarak jarumnya ini agak lebar gitu loh. Ini yang kalau ukuran 100 kilo bentuknya sama seperti ini, cuman ini bisa 100 kilo. Konsekuensinya ini jarumnya ini jaraknya rapat banget. Jadi kalau misalnya ini 10 kilo, ini 20 kilo gitu, jadi rapat cerapat banget. Nah ini kalau ini buat nimbang kapasitas kurang lebih 50 kilo satu krat itu kalau jeruk kan, jadi ntar jarumnya sekitar di sekitar sini. Perbeda apa maksudnya, biar apa ya, selisihnya 1 kilo 2 kilo itu jelas gitu loh. Kalau ini kapasitas 100 kilo, untuk nimbang 50 kilo itu jarumnya di sini, dan antara selisih 1-2 kilo itu amat rapat jarak jarumnya. Jadi pertimbangannya itu. Tapi bagi teman-teman yang misalnya mau beli yang buat nimbang di atas 50 kilo, ya mending yang beli yang kapasitas 100 kilo. Harganya selisihnya cuma segitu aja, 50 sampai 80 ribu kali. Tapi kemarin kayaknya udah habis yang 100 kilo, belum restock. Ini yang lama yang udah hampir setahun masih oke. Oke, terima kasih. Kita aja reviewnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.